Aku mau ngebahas Red Jelly dari Kiamor, itu Kiamor Dream Skin Gel. So dari segi packagingnya sih nggak ada masalah, dia tuh pakai box, terus semua informasi produk udah lengkap di situ semua, udah BPOM juga. Dan produk ini tuh multifungsi, jadi bisa jadi moisturizer, bisa jadi Red Jelly atau sebagai booster gitu ya, dan juga bisa jadi sleeping mask. Nah, untuk isi dalamnya itu dia pakai packagingnya tuh dari jar gitu kan. Terus isinya itu 10 gram dan harganya aku kemarin beli tuh 19.000. Aku belinya di Shopee. Nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya. Untuk keterangan produk di jar sama di boxnya tuh sama aja. Semuanya udah lengkap. Terus warnanya tuh juga bagus ya, biru biru pastel gitu loh. Oh ya, untuk sekedar informasi aja, jadi aku tuh baru pertama kali ini pakai Red Jelly. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku belum pernah pakai, dan mumpung Kiamor ngeluarin dan harganya tuh murah, ya udah aku langsung cus beli aja. Oke, kita balik lagi ke review. Jadi isi dari Red Jelly itu kayak gini, warnanya tuh merah dan dia tuh nggak terlalu encer sih. Dan isinya tuh juga full ya, satu jar ini tuh full. Dan dia tuh agak padat sih menurut aku teksturnya. Dan untuk pemakaian produk ini aku udah sekitar 2 mingguan lebih sih, mau 3 minggu. Terus juga masih banyak ternyata, aku pakainya gak banyak-banyak gitu kan. Soalnya aku pakai ini tuh cuma di pagi hari doang. Nah sekarang produknya aku cobain dulu di tangan aku. Terus waktu dioles itu ada sensasi dinginnya gitu loh, ada dingin gitu loh, jadi enak sih, bikin relax gitu kan. Dan untuk ngeblendnya dia termasuk gampang sih, dan dia tuh juga cepet banget nyerepnya, jadi harus cepet-cepet gitu loh. Kalau mau ngeblendnya dia tuh harus cepet, soalnya dia tuh ngeset di kulitnya tuh cepet langsung set gitu loh. Dan waktu dia sebelum ngeset itu dia tuh bakalan agak sticky gitu, agak ada lengket-lengket dikit gitu. Tapi kalau udah ngeset langsung set, kulit gitu langsung kenceng gitu rasanya. Tuh. Dan menurut aku untuk kelembapannya dia kurang ya. Tuh, jadi kalau tangan aku juga masih kelihatan kering. Ini tuh bagus dan ngaruh di aku itu untuk nahan minyak. Jadi aku nggak tahu ya dia itu ada untuk nahan minyak apa enggak. Tapi untuk kulitku di pagi sampai siang hari itu dia tuh bisa banget buat nahan minyak aku. Tapi kalau untuk malam hari aku skip dia karena aku di malam hari itu kan butuh ekstra lembab gitu kan. Sedangkan kalau aku pakai dia dengan serum dan tonerku sebelumnya tuh bakalan ngeset dan bakalan kerasa kenceng gitu loh muka aku pakai ini. Jadi kayak agak kering gitu loh. Sedangkan kan aku sukanya yang agak becek gitu loh kalau malam hari. Dan setelah pakai produk ini aku tetap timpa pakai moisturizer. Jadi jangan pernah skip moisturizer, oke? Okay? Oke, sampai sini dulu ya video review singkat dari aku. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir dan gak nge-skip. Thanks banget. Dan jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.